tim investigasi, Pak Menkominfo telah menyampaikan kepada media bahwa jurnalistik harus bersifat investigatif dan sudah terdapat peran dari Dewan Pers. Selain pendekatan melalui perubahan undang-undang penyiaran, pemerintah juga berkesempatan untuk membantu industri penyiaran melalui program pemerintah. Bersamaan dengan tahapan transisi ke pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, pemerintah tengah menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029 yang dikoordinir oleh Bappenas dan juga menyiapkan rencana strategis Kementerian Kominfo. Sebagai pemerintah, posisi kami adalah memperhatikan kepentingan seluruh elemen stakeholder penyiaran, mulai dari induk stasiun TV berjaringan yang berbasis Jakarta sampai dengan radio komunitas yang bersiaran di daerah 3T agar dengan transformasi digital dapat tetap relevan dengan perubahan zaman dan secara usaha, secara bisnis dapat berkesinambungan dari iklim usaha yang lebih sehat.